Selamat datang. Inilah Kecamatan Natal, daerah terpencil yang memiliki posisi cukup penting, sehingga pemerintah harus mencantumkan pula nama kecamatan ini dalam nama kabupatennya, yaitu Mandailing dan Natal, atau disingkat Madina. Dihuni oleh sekitar 25.000 jiwa penduduk, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Meski punya nama besar dan kaya dengan sejarah peradaban, namun kecamatan ini jauh dari roda pembangunan. Kata Natal memang sangat identik dengan hari besar umat Kristiani. Namun sesungguhnya hampir 100% masyarakatnya adalah umat Muslim. Sebab dahulunya daerah ini adalah pintu masuk penyebaran agama Islam di tanah Mandailing. Arti nama Natal sendiri memiliki banyak versi. Salah satunya berasal dari bahasa bangsa Portugis yang diduga datang ke daerah ini pada tanggal 25 Desember 1492, yang berarti hari kelahiran. Daerah yang dihuni oleh masyarakat yang berbahasa Minangkabau namun berdialek Melayu pesisir ini dahulunya merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan yang cukup besar di Natal ketika itu adalah Indrapura, yang berasal dari daerah perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu. Bukti sejarah mengenai hal ini masih dapat dilihat dari sebuah rumah gadang yang berada di tengah kecamatan. Sejarah daerah ini memang cukup panjang. Panorama keindahan pantai barat Natal ini juga menjadi saksi sejarah peradaban Natal di masa lampau. Namun keindahan pantai dengan deretan pohon cemaranya ini seolah menutupi fakta kelam sejarah tentang penindasan penjajah di negeri ini. Oh, Natal yang begitu indah. Nata nan ranca. Saat ini tim potret berada di bibir pantai barat yang garis pantainya merupakan yang terpanjang untuk wilayah Sumatera Utara. Nah, selain memiliki panorama pantainya yang begitu indah, wilayah ini juga dikenal menyimpan banyak kisah sejarah tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada tahun sekitar 1970-an untuk menguasai jalur dan pintu perdagangan melalui samudra. Karena itu pemirsa, wilayah ini kabarnya dikenal masih banyak situs-situs sejarah peninggalan dari bangsa Eropa ini. Seperti apa? Kita akan cari tahu. Ikuti terus perjalanan tim potret. Selain sebagai jalur utama perdagangan, hasil bumi yang melimpah di daerah ini juga menjadi alasan kedatangan bangsa Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda ke sini. Jejak sejarah yang membuktikan betapa berjayanya peradaban daerah ini dahulunya dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalan seperti meriam yang diduga merupakan peninggalan bangsa Portugis. Selain meriam, juga terdapat beberapa benteng pertahanan perang. Salah satunya benteng yang kini digunakan oleh masyarakat sebagai gudang penyimpanan logistik. Sungguh disayangkan. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu benteng peninggalan bangsa Eropa yang ada di Kecamatan Natal. Dari arsitektur bangunannya mirip dengan benteng Marlborough yang ada di Bengkulu. Nah, diperkirakan benteng ini dibangun oleh bangsa Inggris. Dulunya benteng ini
panjangnya sekitar 200 meter, namun sekarang hanya tinggal 9 meter saja. Nah, setelah melihat meriam dan juga benteng, kita akan lihat lagi jejak-jejak bangsa Eropa, tepatnya Belanda, di mana kebijakannya berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Siapa dia? Ikuti terus perjalanan Tim Potret. Indonesia mengenal dua sosok yang memiliki nama yang hampir sama, yaitu Ernest Daus Dekker atau Setiabudi dan Edward Daus Dekker atau Multatuli. Nama yang terakhir ini cukup terpatri dengan sangat baik di hati masyarakat Natal. Bagaimana tidak? Di Natallah Multatuli berhadapan langsung dengan penderitaan rakyat saat ia menjabat sebagai kontrolir atau setingkat camat di Natal tahun 1843 sampai 1844. Kini kisah tentang Multatuli masih segar diingatan para tokoh dan pemangku adat Natal. Apa sih Pak cerita yang paling apa ya paling banyak diceritakan oleh leluhur-leluhur kita dulu kepada generasi-generasi berikutnya, apa sih tentang Multatuli ini gitu? Itulah nampak dari pendahulu-pendahulu kita, nampaknya Multatuli ini ingin bekerjasama lah dengan bangsa kita kan, terutama dia ingin melihat situasi daerah ini, apa yang harus dibuat kan, apa yang harus dibikin. Itulah cita-citanya, nampaknya ingin membangun pelabuhan, itulah nampaknya kan. Nah, kemudian dia berjalan ke kampung-kampung kan, sampai ke apa Teluk Bale kan. Nah, dia sampai di sana mungkin mencari-cari apa ini juga kan, kesamaan. Kita tengok di sana masyarakat pribumi kita, kebun-kebun lada kan, kebun-kebun lain kan. Maka itulah dia setuju untuk tinggal sementara di sini. Nah, selain itu juga Pak, ini kabarnya si Multatuli sempat ada kisah asmara nih dengan anak-anak daerah. Jadi mungkin waktu itu Pak Multatuli ini mungkin ada sebagian orang-orang pendahulu kita mungkin mengajak jalan-jalan ke apa kan, Teluk Bale namanya. Kalau sekarang Sundutan Tigo. Jadi sampai dia sana kan, artinya dia merakyat lah kan. Cari rakyat-rakyat ke desa-desa, kampung-kampung kan. Sampai dia di sana, naik perahu itu dari sini ke sana. Sampai di sana, itulah nampak dia satu perempuan. Anak dari anak datuk. Cantik nampaknya, sehingga dia ingin untuk menyuntingnya. Ingin, rasa-rasanya macam mana, ingin tinggal kawin sama orang Teluk Bali itu. Nah, itulah cerita, sehingga dia membuat satu pantun ya. Dan lagi sekali mulutku buka, panggil adinda yang hatiku suka. Cium lagi sekali melati bunga, dia yang kasih, Upi Adinda. Inilah petikan puisi cinta yang ditulis oleh Multatuli untuk sang kekasih hati Upik Ketek. Multatuli adalah pujangga sekaligus pahlawan yang melawan lewat karya sastra. Romannya berjudul Maksa Velar, yang berarti aku sudah menderita cukup banyak ini, sudah difilmkan pada tahun 1976. En de inlandse bevolking te beschermen tegen onderdrukking, mishandeling en knevelarij. Dat zweer ik. Jadi sepanjang dari jalan depan tadi? Dari sana sampai ke ujung sana itu Jalan Multatuli. Oh, nama Jalan Multatuli. Kini saatnya Tim Potret ingin merangkai imaji tentang bagaimana kehidupan Multatuli di masa lampau berlangsung melalui peninggalan yang masih ada di daerah ini. Perjalanan kami mulai di sebuah jalan bernama Multatuli. Dalam perjalanan kami melihat bangunan rumah sakit yang dulunya pernah menjadi kantor Multatuli. Natal. Jadi sudah diganti menjadi rumah sakit Dr. Husni Tamrin.
Kami akhirnya melewati sebuah plang nama yang menunjukkan arah keberadaan sebuah sumur yang konon katanya dibuat oleh Multatuli menggunakan tangannya sendiri. Sumur yang sudah dicanangkan sebagai objek wisata sejarah ini berada di belakang rumah warga. Meskipun sudah dipugar, kondisi sumur ini masih sangat memprihatinkan. Kini air dari sumur ini dimanfaatkan untuk kebutuhan warga setempat. Hanya berjarak beberapa meter, pemangku adat menunjukkan kepada tim potret sebuah bangunan reot yang terbuat dari kayu. Rumah panggung yang hampir runtuh ini ternyata adalah rumah Multatuli. Pemandangan ini membuat hati kami pilu. Pengaruh kehadiran Multatuli di Nusantara cukup nyata. Begitu juga untuk masyarakat Natal. Keberadaan bangunan sekolah tua yang didirikan oleh Belanda tahun 1911 ini adalah salah satu contoh wujud nyata perjuangan yang dilakukan oleh Multatuli bagi bangsa ini. Kini bangunan ini dijadikan sebagai sekolah dasar Negeri Satu Natal. Nah, baik, jadi pemirsa, pada tahun 1860, Multatuli mengeluarkan sebuah buku berjudul Max Havelaar. 13 tahun setelahnya, bertepatan pada 1873, politik etis yang dicetuskan oleh Multatuli itu dijalankan oleh pemerintah Belanda ya, Pak. Nah, salah satu pengaruh baik bagi Indonesia adalah Belanda akhirnya setuju untuk membangun pendidikan di Indonesia. Nah, inilah salah satu sekolah yang ketika itu dibangun ketika Belanda ada di Natal. Gitu ya, Pak. Masih penasaran? Di manakah kiranya dahulu Multatuli ingin membangun sebuah pelabuhan yang diceritakan oleh para pemangku adat tadi? Tim potret kemudian mendengar kabar bahwa ada sebuah pelabuhan yang disebut warga setempat dengan steker yang merupakan perubahan dari nama Multatuli, yaitu Edward Dousdekker. Pemirsa, ketika berada di Natal, Multatuli atau Edward Dousdekker pernah memiliki sebuah rencana besar ingin membangun sebuah pelabuhan agar masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau itu, tumbuh. Namun belum lagi sempat dijalankan, rencana tersebut dicium oleh pemerintah Belanda, sehingga akhirnya beliau dipindahkan kembali ke Pulau Jawa. Nah, tempat di mana saat ini tim potret berada sebagai tempat di mana Edward Dousdekker ingin membangun pelabuhannya. Selasa adalah hari pekan besar di Kecamatan Natal. Berlangsung seminggu sekali, pekan ini menjadi pusat perekonomian masyarakat setempat dan sekitarnya. Sedari gelap, para pedagang sudah mulai membuka lapak hingga gelap kembali menjemput. Pasar tradisional adalah tempat terbaik untuk melihat bagaimana pola interaksi dan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat Natal. Hampir di setiap warung makanan yang kami lewati memajang berbagai panganan tradisional. Dan satu yang paling menarik perhatian tim potret adalah ketupat yang digantung di depan warung. Unik sekali, dan ini tidak bisa dilewatkan. Nah, pemirsa, ini sangat unik kalau biasanya kita melihat ketupat itu dimakan saat lebaran atau juga pakai sayur ya, Pak ya. Nah, tapi di sini ketupat atau katupe dimakan hanya dengan cocol sambal. Dan ini biasanya pemirsa dibawa oleh para pelaut atau nelayan ketika akan mencari di tengah laut. Nah, ini tahan sekitar sehari atau semalam. Dan ini sangat unik. Rasanya juga mantap. Mantap ya, Pak ya. Iya, mantap.
Puas berkeliling pasar, kami pun melanjutkan perjalanan untuk mengeksplorasi daerah yang sudah dikenal dunia pada abad ke-14 ini memiliki sebuah pelabuhan besar, mengimbangi pelabuhan yang pernah ada di Barus, Tapanuli Tengah. Maka sesuatu yang berkaitan dengan budaya pun tidak boleh dilewatkan. Meskipun berada di Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat di sini memiliki adat dan budaya yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat Mandailing. Nah, hari ini tim potret mendapat kabar bahwa sedang berlangsung pagelaran seni dan budaya adat pesisir Natal. Kita akan lihat seperti apa, ikuti terus perjalanan tim potret. Dari kejauhan, tim potret mendengar alunan melodi dari gesekan biola dan tepukan gendang. Iramanya sekilas terdengar seperti musik Melayu pesisir, namun liriknya terdengar sangat mirip dengan Minang. Dihiasi dengan berbagai ornamen percampuran budaya Melayu, Minang, dan Eropa, inilah tradisi badendang. Lirik yang dilantunkan berupa pantun dan petuah tentang kehidupan. Ini adalah tarian salapan. Sangat unik. Tarian yang dibawakan oleh 8 orang tua ini menceritakan tentang keberadaan dan kehidupan 8 etnis yang pernah bermukim di Natal. Kami diberitahu bahwa tarian ini bermakna meskipun terdapat banyak sekali perbedaan dalam memandang hidup, tetapi sejatinya manusia memiliki tujuan yang sama dalam menata kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat secara budaya, ya. Natal ini berbeda ya dengan Mandailing? Berbeda. Karena ini kan Natal ini kan kental dengan budaya pesisirnya, Bu. Dan sehingga adat dan budayanya pun berbeda dengan Mandailing kan. Nah, jadi di sini pagelaran adat seperti inilah setiap ada acara pernikahan kan. Ini tetap dipergelarkan begitu. Nah, sebenarnya etnis apa sih Pak yang ada di Natal ini sehingga berbeda dengan Mandailing? Ya. Untuk Kecamatan Natal ada 4 etnis. Yang mayoritas di Kecamatan Natal itu adalah etnis pesisir. Kemudian yang kedua adalah etnis Jawa. Sedangkan yang ketiga adalah etnis Batak dan Mandailing. Kemudian ada sekitar 2% itu ada etnis Nias yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau untuk adat yang saat ini berlangsung kita lihat ornamen-ornamennya gimana ya Pak? Yang lebih mirip ke Sumatera Barat, iya, Sumatera Barat. Minang ya? Minang. Karena waktu dulu daerah Natal ini banyak dimasuki oleh etnis sama Cina kan, Minang kan, Arab. Nah, jadi maka ada yang dari apalah dari Belanda, dari Inggris. Nah, jadi maka dalam hal itulah dipadukanlah satu apa dekat dari pembuat budaya ini, inilah. Agar seni dan budaya pesisir pantai ini tidak hilang dan pergi bersama para generasi tua, pemerintah daerah berupaya melestarikannya dengan memberdayakan para generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini. Gerakan yang artistik dipadukan dengan pemandangan laut lepas ini sungguh indah. Setiap daerah pastilah memiliki makanan khas yang tak jarang juga menjadi identitas masyarakatnya.
Begitupun dengan Natal. Assalamualaikum, Kak. Makanan tradisional di daerah ini kabarnya cukup unik dan dahulunya merupakan panganan para raja. Ini siapa? Seperti apa ya? Nah, jadi Kak Chana, apa saja sih makanan khas tradisional di Natal ini? Yang kakak tahu cuma dua itu aja ya. Yang satunya kue kacang hijau, yang satunya alupade. Alupade itu kayak dodol, tapi ada pedas-pedasnya. Oh, makanya namanya pade? Makanya pade. Karena pedas? Iya. Yeah. Oh, gitu. Ya, bahan-bahan untuk membuat alupade memang sangat sederhana. Terdiri dari tepung ketan yang telah disangrai, gula aren yang telah dicairkan, santan kelapa, dan lada. Gula aren dan santan yang telah panas kemudian dicampur dengan tepung dan lada. Tak perlu menunggu waktu lama, alupade pun kini sudah matang. Aroma manisnya langsung menusuk rongga penciuman dan membuat saya tak sabar ingin segera mencicipinya. Pemirsa, inilah yang namanya alupade. Sebenarnya hampir sama seperti dodol ya, Kak. Hanya saja rasanya sedikit pedas karena ditambahkan dengan lada. Dan ini juga tidak tahan lama kayak seperti dodol. Nah, mengapa namanya alupade? Sebab dahulu pembuatannya dibentuk seperti alu. Namun sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, alupade ini dipotong seperti kotak-kotak ini karena agar memudahkan untuk pengemasannya. Sebab sekarang alupade sudah menjadi oleh-oleh khas Natal. Ini enak pemirsa. Pemirsa juga harus coba. Yuk. Mbak. Sejarah adalah potret kehidupan manusia di masa lampau. Sejarah adalah titik tolak kehidupan manusia di masa depan. Sebab sejarah mengandung nilai dan moral. Pun begitu dengan tradisi budaya dan adat istiadat yang menyertai perjalanan sejarah suatu bangsa. Anak itia di ayat tingga, simaropalam labe di hulu. Ko iyo kito nangkaba bisa bejabat kato kito dahulu. Kalau memang kita akan berpisah, berjabat katalah kita dahulu. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.